Lalu sebenarnya siapa Harut dan Marut itu? Dan bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah Harut dan Marut ini dimulai dari kisah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi sebelum Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam diutus menjadi Nabi dan Rasul, syayatin ini, syayatin al-jin ini, mereka senantiasa naik ke langit. Kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika mewahyukan wahyunya, maka yang pertama kali mendengar wahyunya adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menurunkan wahyu, maka suara wahyunya itu seperti rantai yang bersuara gemerincing, yang seolah-olah dipukulkan di batu, dan itu membuat seluruh malaikat langit pingsan. Maka yang pertama bangunlah Jibril alaihi salatu wassalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Jibril wahyu yang akan terjadi di permukaan bumi. Ini menunjukkan bahwa Jibrillah yang berhak mendapatkan wahyu. Sebab kalau seluruh malaikat mendengarnya, maka apa keistimewaan Jibril daripada seluruh malaikat? Tidak ada istimewanya. Maka hanya Jibril yang mendengar. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mewahyukan kepada Jibril, dan selesai mewahyukan kepada Jibril, barulah kemudian seluruh malaikat terbangun dari pingsannya. Dan mereka bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbukum ya Jibril?" Apa yang difirmankan kepadamu wahai Jibril dari Rabbmu? Maka Jibril pun menceritakan apa yang diperintahkan Allah kepada dirinya. Maka semuanya mengatakan qalul haq, qalul haq, qalul haq. Artinya yang diwahyukan adalah semuanya kebenaran. Lah ketika Jibril ini mewahyukan kepada malaikat-malaikat yang lain, memberikan wahyu Allah kepada malaikat-malaikat yang lain, syaitan, jin, itu mereka naik ke langit. Ya, mereka itu naik ke langit. Sampai di maqa'idah sam', ada tempat-tempat pos-pos mereka. Ya, ada pos-pos mereka, tempat mereka mencuri dengar apa yang dibicarakan Jibril dengan seluruh malaikat yang akan terjadi di permukaan bumi. Dan ketika itu langit belum dijaga oleh bintang, artinya bintang belum difungsikan untuk melempar syaitan, sehingga mereka leluasa mendengar wahyu. Setiap mereka mendengarkan wahyu satu kalimat, maka mereka akan memberikan informasi kepada jin yang di bawahnya, jin yang di bawahnya, jin yang di bawahnya. Terkadang mungkin bisa 100 jin, 1000 jin, ya. Tapi yang benar ini jin pertama saja. Jadi jin yang mendengar ini saja yang benar. Ketika disampaikan ke yang kedua, yang ketiga ini sudah ditambahi kedustaan. Kemudian yang kedua, yang ketiga ditambah lagi dusta, ditambah lagi dusta, ditambah lagi dusta. Maka 99% kedustaan, 1% saja yang benar. Jadi kalau seandainya jin itu naik sampai 1000 jin, ya, bertingkat-tingkat sampai ke atas, berarti satu yang benar, 999 itu dusta. Atau kalau mungkin 100, berarti satu yang benar, 99 dusta. Itu yang sampai ke jin yang paling bawah. Makanya kenapa para dukun itu sebenarnya kadzabun, para pendusta. Karena lebih banyak dustanya daripada benarnya. Maka sampai jin yang bawah, maka mereka akan mencari para kuhan, mencari para dukun, para normal, untuk memberikan kepada mereka kabar tentang gaib menurut manusia. Kemudian mereka akan barter informasi, di mana jin akan memberikan informasi kepada dukun, dan dukun akan memberikan kekufurannya kepada jin, penyembahannya kepada jin. Mereka berbisnis dalam kekufuran, ya kan? Akhirnya ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam Allah angkat menjadi Nabi dan Rasul, ingat ikhwan, dari seluruh keturunan Ya'qub atau Bani Israel, ya, dari keturunannya menjadi para penguasa dan raja. Ya. Lah ada dua nabi yang Allah gabungkan antara nubuah dan juga kerajaan. Siapa? Pertama Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Allah gabungkan bukan hanya sebagai nabi, tapi dia juga sebagai raja. Padahal sebelumnya kalau raja-raja saja,
Kalau nabi, nabi saja. Tapi Daud, Allah gabungkan dua kenikmatan, nabi dan juga raja. Kemudian setelah Daud meninggal dunia, warisan ini diberikan kepada Ibnu Daud, Sulaiman alaihi salatu wassalam. Allah gabungkan juga dua kekuasaan ini, jadi nabi dan juga jadi raja. Bahkan dia raja dari seluruh para raja. Ada yang mengatakan, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, jadi ketika Sulaiman ini Allah berikan mukjizat bahwa dia diberikan seluruh kekuasaan yang ada di alam semesta, maksudnya di alam bumi ini, dia bisa menaklukkan seluruh binatang, dia bisa menaklukkan manusia dan juga jin, semua tunduk kepada Sulaiman. Makanya dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli, ya Allah berikan kepadaku mulkun la yambagi ahadun ba'di, begitu. Jadi ya Allah berikan kepadaku satu kerajaan yang kerajaan ini tidak bisa dimiliki siapapun setelahku, karena dia bisa menguasai semuanya. Dia bisa menguasai manusia, dia bisa menguasai jin, dan dia bisa menguasai seluruh hewan-hewan. Bayangkan, anda bisa bayang pasukan Sulaiman ini, dia memiliki pasukan yang sangat kuat karena jin takluk kepada Sulaiman. Lah ketika itu ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Sulaiman ini punya katib, tukang catat, ya kan? Setiap dan tukang catatnya Sulaiman, sekretarisnya Sulaiman ini menulis segala sesuatu yang diperintahkan Sulaiman, yang dirahasiakan Sulaiman, baik tentang nama-nama Allah yang azam, baik tentang rahasia jin, baik tentang rahasia binatang ataupun manusia. Dan yang tahu hanya Sulaiman dan tukang catatnya ini. Setelah Sulaiman alaihi salatu wassalam, Allah takdirkan mendekati kematiannya, maka kemudian Sulaiman akhirnya menyimpan catatan sekretarisnya itu di bawah singgasananya, di sebuah kotak, dan diletakkan di bawah kursinya. Dan ketika itu Sulaiman alaihi salatu wassalam sempat mengatakan kepada seluruh jin dan manusia, man iqtaraba fi hadas sunduq minal jin sayastarih, barang siapa yang mendekati kotak yang berisi tulisan-tulisan yang berharga ini, kalau dia dari kalangan jin, maka dia terbakar. Akan tetapi man iqtaraba minal insi bi kalimatin yaz'am fiha anna ahadan ghairallah ya'riful ghaiba fasa'aqtuluhu. Tapi barang siapa yang kemudian didekati oleh manusia, kemudian setelah dia membaca di antara kalimat-kalimat yang tercatat itu, kemudian dia mengaku mengetahui yang gaib, maka saya akan bunuh dia. Akhirnya tidak ada yang mendekati dari kalangan jin ataupun manusia akan kotak itu. Maka ketika Sulaiman meninggal dunia dan tidak ada yang tahu meninggalnya, bagaimana tidak ikhwatul fiddin? Tidak ada yang tahu, bahkan jin tidak tahu Sulaiman mati. Sulaiman hanya duduk di singgasananya, kemudian rayap memakan singgasananya, kemudian setelah rapuh roboh barulah mereka tahu Sulaiman meninggal. Artinya di sini bahwa kalau memang jin adalah rujukan para dukun paranormal dan mereka mengaku sesuatu yang gaib padahal tidak ada yang mengetahui kecuali Allah azza wa jalla, jin saja tidak tahu yang gaib padahal rujukannya. Jin tidak tahu kematian Sulaiman. Sulaiman sudah mati, jin tidak tahu. Macam mana kemudian para dukun mengetahui hal-hal yang gaib sementara rujukannya tidak tahu yang gaib? Ma'asyiral muslimin rahimani warah. Maka setelah Sulaiman meninggal dunia, kemudian generasi yang mentauhidkan Allah azza wa jalla sudah mulai punah. Datanglah generasi berikutnya yang mereka sudah terpengaruh akidahnya. Akhirnya kemudian syaitan datang kepada kaum Babil, kaumnya Sulaiman alaihi salatu wassalam, menjelma menjadi seorang manusia yang sangat saleh. Ketika itu di Babil ini ada seseorang yang bernama Harut dan Marut, karena solehnya sehingga seolah-olah dia malaikat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil yakni Harut dan Marut,
Artinya Harut dan Marut itu bukan malaikat, tapi seolah-olah malaikat karena dia saleh. Ada juga ahli tafsir mengatakan bahwa dia adalah syaitan. Harut dan Marut ini syaitan, berpura-pura menjadi malaikat, sehingga dikatakan dua malaikat. Walaupun pendapat yang rajih, yang masyhur, yang mendekati kepada kebenaran, wallahu alam, bahwa Harut dan Marut adalah minal bashar, dia adalah manusia sama dengan kita, karena kesolehannya orang menganggap apa, dia malaikat. Akhirnya kemudian syaitan ini mendatangi Harut dan Marut. Kemudian syaitan mengatakan kepada Harut dan Marut, ya, kata syaitan kepada Harut dan Marut, mengatakan, aturiduna, maukah kalian, an adullakum ala mulkin la yanfad, maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada sebuah kerajaan, sebagaimana engkau melihat bagaimana Sulaiman bisa menaklukkan semua yang ada di bumi ini, baik jinnya, binatangnya, manusianya, maka aku pun akan menunjukkan kepada apa yang dimiliki Sulaiman. Maka akhirnya Harut dan Marut ini diuji oleh Allah Azza wa Jalla, akhirnya nurut kepada syaitan ini. Kemudian kata syaitan ini, bongkarlah di bawah kursi ini ada sunduk, ada kotak, di situ ada buku yang mempelajari tentang ilmu-ilmu yang dipelajari Sulaiman. Maka kemudian Harut dan Marut mengatakan, kenapa engkau tidak ambil saja buku itu dan kau pelajari sendiri? Syaitan ketakutan, kenapa? Karena janji Sulaiman mengatakan, barang siapa yang mendekati sunduk ini dan dia adalah jin dan syaitan, maka terbakar dia. Gak berani, ya kan? Gak berani dia. Akhirnya menyuruh Harut dan Marut menggalinya. Dan setelah dibongkar kursinya, ternyata dia mendapatkan satu kotak dan berisi catatan ilmu Sulaiman tentang sihir, menaklukkan jin, menaklukkan binatang, dan begitu seterusnya. Akhirnya kemudian keduanya mempelajari catatan Sulaiman itu. Dan setelah mempelajari, akhirnya dia pun memiliki ilmu sihir. Dan dikenal oleh orang-orang, kalau antum ingin belajar sihir, datanglah kepada Harut dan Marut. Itu guru sihir yang paling unggul di zaman itu. Ya kan? Maka semua orang berbondong-bondong kepada Harut dan Marut, karena di zaman itu, ikhwatul fiddin, orang-orang Yahudi itu terkenal tukang main sihir, karena sihir itu berasal dari mereka. Setelah kemudian orang-orang Yahudi, karena ketika itu ada dalam riwayat, wallahu a'lam, riwayat ini, tapi yang jelas saya pernah terbaca dalam tafsir bahwa dahulu ketika orang-orang Palestina ini dibantai oleh Bukhtun Nasr, yang saya sebutkan tadi, raja yang zalim yang menguasai dunia, maka orang-orang Yahudi Palestina ini, Bani Israel ini, akhirnya mereka menjadi budak, sehingga mereka berusaha untuk keluar dari perbudakan Bukhtun Nasr. Akhirnya kemudian mereka mempelajari sihir supaya keluar dari jeratan Bukhtun Nasr. Akhirnya tersebarlah kesyirikan di mana-mana, ilmu sihir di mana-mana. Lah kebetulan di situ itu ada Harut dan Marut yang sihirnya luar biasa, menguasai ilmu Sulaiman. Makanya kemudian orang mengatakan bahwa datanglah kepada Harut dan Marut, belajarlah kepada dia. Tetapi Harut dan Marut, ikhwatul fiddin, adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Harut dan Marut mengatakan kepada setiap orang yang akan belajar sihir kepadanya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Maka Harut dan Marut tidaklah mengajarkan sihir kepada siapapun dari kalangan Bani Israel kecuali keduanya pasti mengatakan, sebelum kamu belajar sihir kepada aku, saya ingatkan, sihir ini fitnah. Nanti setelah aku ajarkan sihir, jangan pernah kufur kepada Allah. Baik, bagus kan kalimatnya. Sebagian mereka ada yang kembali tidak mempelajari sihir, tapi sebagian juga ada yang kemudian berusaha mempelajari sihir. Tapi apa kenyataannya? Kenyataannya apa yang dikatakan Harut dan Marut tidak sebagaimana yang diiyahkan mereka. Justru kenyataannya setelah mereka mempelajari sihir dari Harut dan Marut, justru kondisinya makin rusak.
perdukunan di mana-mana, sihir di mana-mana. Sampai hari ini, sampai hari ini, sihir itu di mana-mana. Ikhwatul Fidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, barulah ikhwatul Fidin zaman terus berjalan, maka Allah Subhanahu wa Taala setelah mengutus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah Allah memfungsikan bintang di situ. Bayangkan zaman Nabi Sulaiman sampai ke zaman Rasul itu ribuan tahun, ikhwan. Bukan puluhan tahun, bukan ratusan tahun, ribuan tahun. Baru Allah Subhanahu wa Taala yahrusus sama, menjaga langit dari syaitanir rajim. Dengan cara apa? Memfungsikan bintang. Sehingga ketika itu ikhwatul fidin, syaitan tidak bisa naik lagi ke langit. Mereka hanya berputar-putar di bumi dan tidak bisa naik ke langit. Setiap mereka naik ke langit, maka mereka akan ditembak oleh meteor dan mati. Sehingga mereka tidak berani. Di zaman Rasul tidak ada syaitan yang berani masuk ke langit. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keotentikan risalah Rasul. Nahnu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an, kami yang menjaganya. Masyarul muslimin, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka kemudian orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, apa yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Perlu catatan ikhwan, sihir dahulu dengan sihir sekarang itu ada kemiripan. Sihir yang banyak di masyarakat kita dan juga di masyarakat dahulu sebelum Islam itu berkisar di antara dua sihir. Yang pertama as-sarfu dan yang kedua al-atfu. Itu yang banyak sihir. Pertama as-sarfu, yakni memalingkan suami istri suruh bercerai. Terkadang ada suami yang kena sihir melihat istrinya tidak suka, malas untuk melakukan hubungan dengan istri padahal hubungan itu syar'i. Malas untuk mendekati istrinya, atau mungkin sebaliknya, akhirnya ujung-ujungnya cerai. Atau yang kedua al-atfu, sebaliknya. Sebaliknya menanamkan kecintaan kepada keduanya, atau menanamkan kecintaan kepada wanita orang, atau bahasa kita mungkin ilmu pelet begitu ya, supaya orang dekat dengan dia. Dan ghalibus sihri hakada, umumnya sihir seperti itu. Namun ada juga sihir yang ganas yang sampai membunuh.